Halo sobatku semuanya, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konten hari ini, saya akan membahas tentang persamaan sebuah IC vertikal dengan nomor seri ini, LA78040. Nah, buat sobatku yang suka ngopi, silahkan saja siapkan dulu untuk kopinya ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke sobatku, kita lanjutkan kembali ya untuk pembahasan tentang IC vertikal. Oke, untuk IC ini dengan seri 78040 biasanya sering digunakan pada televisi 14 inch. Terutama biasanya yang sering adalah mesin TV Cina itu menggunakan seri ini. TV Sharp juga ada, TV Samsung juga menggunakan seri ini. Untuk 78040 itu 1,8 ampere ya, untuk amperenya di sini sudah saya rangkum untuk data-datanya tentunya. Nah, mungkin dari teman kita ada yang masih bingung untuk data-data pin IC 78040. Di sini akan saya bahas ya. Untuk pin 1, pin nomor 1 input, kemudian pin nomor 2 VCC, kemudian pin nomor 3 pem up, pin nomor 4 ground, pin nomor 5 output, pin nomor 6 output stick ya, tapi sisi ini tegangannya biasanya sama dengan pin 2. Seandainya pin 2 24, kemudian di sini juga 24. Kemudian untuk pin 7 non inverting input. Untuk IC ini, jenis IC LA78040 itu ada yang menggunakan power supply simetris. Yang dimaksud dengan power supply simetris di sini biasanya untuk pin ground ya, pin nomor 4 di sini. Pin nomor 4 itu biasanya mendapat tegangan main. Nah, kemudian untuk power supply yang tunggal itu tidak mendapatkan tegangan main ya pada pin nomor 4 ini, pada pin ground. Nah, di sini jadi bisa kita lihat ya, dicek saja untuk PCB pada mesin TV-nya itu apakah di pin 4 ini tersambung sebuah tegangan negatif atau tidak ya. Kalau tersambung dengan tegangan negatif, berarti untuk IC itu menggunakan power supply simetris ya.
Jika tidak, itu berarti power supply-nya tunggal. Untuk data pinnya, mungkin ada yang masih bingung juga, pin 1 itu di kaki sebelah mana, pin 2 itu di sebelah mana. Maksudnya di sini, untuk pin 1 itu berada di urutan sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini bisa teman-teman lihat ya, saya perlihatkan sebentar untuk datanya ya. Di sebelah kiri di sini, oke, bisa terlihat itu untuk data-data kakinya ya, pin 1 sebelah mana, pin 2 sebelah mana, sampai nomor 7. Oke, sudah lihat. Kita kembali ke pembahasan. Sebenarnya untuk IC LA78040 ini bisa diganti atau bisa memakai persamaan yang lain, misalnya di sini LA78041. Sebenarnya menggunakan LA78141 ini juga bisa, dengan catatan untuk pin kakinya ini sama ya, sama untuk posisinya. Kemudian untuk ampernya itu setara ya, ya minimal setara dengan 78040. Kalau teman-teman pengen tahu untuk ampernya, nanti saya kasih tahu juga. Ini ampernya untuk 78141 ini 1,8 ampere di sini. Kemudian menggunakan 78045 ini juga bisa di sini. Di sini untuk 78045 ini untuk arusnya ini lebih besar dari 78040. Untuk kakinya sama, untuk pin kakinya. Untuk ampernya di sini juga lebih besar, karena untuk 78045 ini biasanya dipergunakan pada TV 20 sampai 29 ya, sampai 29N kalau nggak salah ya. Di sini ini ampernya 2,2 ya, untuk 78045 di sini. Bisa juga menggunakan TDA 9302H, itu ampernya juga 2,2 ampere. Atau menggunakan STV 9302A, itu ampernya sama dengan 78040, itu 1,8 ampere. Nah, jadi di sini teman-teman bisa membandingkan ya, kira-kira yang cocok digunakan itu yang paling tepat yang mana ya, gitu.
Kalau menurut saya di sini yang penting untuk pin IC-nya itu sama ya. Kemudian untuk ampernya juga setara. Lebih besar itu lebih bagus untuk ampernya. Biasanya lebih awet. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Oh, semoga bisa bermanfaat ya. Bisa membantu sobatku ketika mengalami kendala ya, atau masih bingung untuk mencari penggantinya atau mencari persamaannya. Oke, bisa dilanjutkan kembali untuk ngopinya. Pembahasannya sampai di sini dulu ya. Lain waktu mungkin akan saya bahas juga tentang persamaan untuk IC atau transistor ya. Transistor, mungkin transistor horizontal, supaya teman-teman kita bisa bertambah pengalaman, karena di sini saya juga masih belajar untuk menambah pengalaman juga ya. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman kita yang masih pemula, yang lagi belajar. Insya Allah nanti ilmunya akan bermanfaat suatu saat nanti ya. Nah, saya ingatkan buat temanku yang belum bergabung, silahkan subscribe dulu dan nyalakan juga untuk tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.